siapa yang nyuri ikan asin emak? Aku. Joko siapa? Iya Joko, yang namanya Joko itu banyak. Tapi Joko siapa? Siapa? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Enggak cuma ngeong-ngeong doang, kucing juga bisa ngeluarin suara yang unik sekaligus lucu sob. You better get up here. Come on. Come on. You better get up. You better get up on the floor. You better get up on the floor. Nah, di episode kali ini, Bang Jaya bakalan bahas deretan suara kucing lucu. Jadi, simak video ini sampai selesai. Cekidot! Kalian pernah denger DJ ini nggak, sob? Ya, ternyata lagu DJ ini berasal dari sebuah video seekor kucing yang sedang marah-marah. Sama kayak kucing ini sob, dia tuh lagi marah-marah karena nggak dibukain pintu. Tapi suara marah-marahnya itu loh, kok ya unik banget. Sampai dibuatin lagu segala, judulnya Wawawa. Nah sob, kalian punya kucing yang bisa disuruh ngeja huruf kayak gini gak sob? Bie ba, enena, enena, bana, kut. Biu bu, enji enga bu. Bie mana? Bahkan kucing ini tuh bisa disuruh ngomong Allah. Allah, 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 Allah. Masya Allah, luar biasa sekali kamu Cing. Allah. Yang penting jangan diajarin ngomong kotor kayak gini ya sob. Nanti jadinya kucing yang toksik. Ya kayak kucing ini nih, kalian dengerin sendiri aja deh. Ini lucu banget ya sob, kucing ini kayaknya lupa kalau suara kucing itu ya mengeong, ngeong, ngeong, ngeong gitu. Tapi suara kucing ini malah beda, si kucing malah hohang, hoheng. Atau mungkin emang lagi sakit aja tenggorokan mereka, jadi suara ngeongnya itu ya nggak sempurna. Kayak kucing yang satu ini. Kenapa sih? Apa cinta? Apa cinta macam? Kalau suaranya kayak gini sih unik juga ya sob. Bahkan sampai-sampai dibuatin lagu. Dan lagunya itu cocok banget buat dijadiin nada dering alarm kalian sob. Nah, kucing ini sepertinya emang lagi nggak mau dielus-elus sama majikannya.
Jadi pas lihat tangan majikannya mendekat, kucing ini langsung mengeluarkan suara penolakan. Kucing kalian juga kayak gini nggak? Kalau mau dielus-elus? Atau malah kayak kucing ini yang kesenengan kalau lagi dielus-elus? Ya namanya juga bocil, jadi suaranya itu ya masih belum sempurna. Kayak si Oren yang satu ini. Jadi si Oren ini mengira dirinya singa kali ya sob, karena si Oren ini mengaum. Nah, gimana? Apa kucing kalian di rumah juga punya suara unik kayak mereka? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan salam lestari.